Ya, makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih. Nomor antrian 7. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Dengan saya Marissa Andriana, ada yang bisa dibantu? Marissa Andriana, ini beneran Marissa Andriana. Ini Kak Marissa angkatan 2017 kan? Kamu Angga kan? Udah lama banget kita gak ketemu. Oh iya, tapi maaf ya, kita nanti lanjut bicara waktu aku jam istirahat aja. Jadi apa nih yang bisa aku bantu? Tadi kenapa enggak? Kok kaget gitu? Ya iyalah, kamu kelihatan beda banget. Mulai dari penampilan kamu, cara ngomong kamu, kelihatan pede banget. Iya nih, itu semua karena aku ikut program Magang Bakti BCA. Jadi banyak banget perubahan yang aku dapet. Program Magang Bakti BCA? Apa tuh? Kebetulan aku baru lulus kuliah nih. Jadi program Magang Bakti BCA itu... program yang dibuat untuk membentuk frontliner yang berbakat. Nah, nanti kamu akan ditempatkan sebagai customer service atau teller. Halo, selamat datang di BCA. Oh gitu, tapi kalau kayak gitu jobdesknya apa aja, Mar? Jadi, kalau customer service tugasnya memberikan solusi perbankan kepada nasabah, seperti pembukaan rekening, pembukaan blokir, pembuatan token, dan sebagainya. Terus kalau teller bank itu, tugasnya melayani nasabah untuk kebutuhan setor tarik, transfer, pencairan cek atau giro, dan lainnya. Tapi kan, Mar, kita bukan dari jurusan ekonomi. Tenang, kita akan dapat training di BCA Learning Institute kok. Trainingnya seru banget. Nanti diajarin seputar operasional perbankan, cara berkomunikasi dengan nasabah, gimana cara berpenampilan profesional, pokoknya banyak deh hal baru yang bakal didapat. Terus-terus ya, selain training itu, aku suka banget lingkungan kerjanya. Nyaman dan leadernya suportif banget. Kita juga dapat uang saku, beasiswa berupa uang tunai, tunjangan kesehatan, dan sertifikat. Wah, menarik banget. Aku harus daftar nih. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, gabung sama kita sekarang.